Assalamualaikum pemirsa, beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk Anda dalam Merah Putih Peristiwa. Terjadinya tsunami dipicu letusan gunung berapi yang berada di dasar laut. Sebelum melakukan aksinya, korban dicekoki minuman keras hingga tak sadarkan diri. Aksi bejat itu tak hanya dilakukan pacarnya saja, korban juga digilir dua orang teman sang pacar. Maksudnya forklift itu yang biasa digunakan untuk menaikkan atau menurunkan barang berat ya kan, kayak di pabrik ya? Iya Putra dan juga pemirsa, suasana duka menyeruak saat pesta pernikahan telah digelar dengan sangat meriah. Mungkin bentuknya sama nih dengan ini pakai untuk jualan tahu bulat ya kan Put? Tapi aku nih benar-benar penasaran kok ada yang mobil melintas di rel? Nah. Apa itu tuh pakai roda kereta sih Put? Ya iyalah, emang kenapa? Kalau aku sih emang takut kesetrum ya pastinya. Agnes Mo dikabarkan pernah menjalin kedekatan dengan sejumlah pria. Ada yang dari kalangan penyanyi, ada yang aktor dan atlet. Siapa sajakah mereka? Langsung saja ini dia liputannya. Kapal perang siluman pengintai ini dibuat di dua galangan kapal yang berbasis di Banyuwangi dan juga Surabaya. Wah, sebagai warga negara Indonesia, kita tuh emang patut berbangga nih, Po. Wow, emang keren banget tadi ya kapal buatan anak Indonesia ya. Kita patut berbangga loh pemirsa loh. Iya dong, itu keren banget, Put. Ya, dan pemirsa di program Merah Putih Peristiwa ini Anda bisa menyampaikan keluhan atau masalah di lingkungan sekitar Anda di Twitter lewat hashtag tolong dong di Twitter @newsantv. Ya, nantinya akan kami tindak lanjuti dengan meliput ke lokasi yang Anda laporkan dan mengkonfirmasi ke pihak yang berwenang. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih Peristiwa malam ini. Saya Novi Herlina. Saya Putra Maulana. Kami pamit undur diri, sampai ketemu lagi besok. Dan Assalamualaikum.